Ya, hari ini kita cuba mendapatkan reaksi kekasih pada seorang pemain. Jom. Hafizan Halim ni pandai rupanya cari gosip. Apa yang dia nak buat tu? Ha, dah kantoi dah. Ceritalah sikit dekat akak-akak kat luar sana yang berniat nak jadi kekasih kepada pemain bola. Eva, kongsilah sikit tips-tips macam mana nak bagi si buah hati tu perform dekat padang. Kena bagi semangat time injured. So maknanya bila time dia sihat pun akan bagi semangat lah. Selain pada tu, bagi dia cukup rehat. Especially bila dia tidur. So bila dia training, akan perform. Betul-betul. I socong you alls. Tidur tu penting untuk diorang ya. Yelah, kalau tak ada game, diorang kena training. Letih kan? Kalau korang dapat spend quality time, apa aktiviti korang ya? Pergi makan je. Makan, tengok movie. Itu pun kalau dia betul-betul off. Kalau mostly kalau dia dengan national team memang tak kacau. Amboi, memahaminya. Begitulah keedahnya ya. Tapi kenapa eh? Cuba share sikit dengan kami dekat rumah. Sangat sebab dia kena berada di first 11 setiap masa kalau boleh. Even di national team or dengan coach Ong Kin Swee. Oh, okeylah Eva. Bagi nasihat sikit kepada yang di luar sana. Sama ada tengah berniat ke, dalam proses ke, ataupun sudah menjadi kekasih kepada atlet sukan. Lebih-lebih lagi kepada pemain bola. Dia bergantung niat kita berkawan dengan pemain bola sepak tu. Suka-suka atau ikhlas. Kalau ikhlas, kita pasti nak tengok dia berjaya. Kalau main-main, maknanya kita ada benda-benda lain. Kalau nak berjaya, so macam-macam mana pun kita akan buat benda yang supaya dia berjaya. Eva ikhlas ke nak kawan dengan Fadli ni? Saya nak tengok dia berjaya. Kalau tak, saya susah hati. Kasih dan rinduku.